ada harta belanjakan, infakkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada tenaga ke apa, curahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kesihatan kita, kepada kita, kesihatan kita itu kita manfaatkan untuk Allah SWT. Bagaimana? Dengan kita memperbanyakkan amal soleh. Jangan tunggu akhir balik baru nak beramal. Ini banyak ni tuan-tuan. Ada orang akhir balik 15 tahun. Ada orang akhir balik 40 tahun. 40 tahun baru akhir balik. 40 tahun baru tersedar. Setelah sekian lama lupa dan alpa. 40 tahun baru bermula perjalanan hidup. Baru bermula tergerak hati dia untuk, hatinya untuk melakukan amal kebaikan. Selama ini aku leka dan alpa. Aku sibuk dengan dunia. Aku sibuk mengejar kenikmatan dunia. Masuk 40 baru tergerak hati aku. Macam mana boleh tergerak tu? Sebab ada tiga benda dalam badan dia. Apa dia? Kecil manis, darah tinggi, jantung. Baru tergerak nak beramal soleh. Ada orang umur 55 baru akil balik. Sebab apa? Akil balik umur 55 dah pencin. Selama ni masa kerja, masa tengah lancar pojok ni, sibuk pojok. Pagi patah, pagi 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 patah. Adakala sampai ke malam. Kerja saja. Tak ingat pada akhirat, ingat dunia. Wahal dunia yang diburu ini, tuan-tuan, sementara. Berapa lama kita naik dunia-dunia ini, tuan-tuan, saya tanya, berapa lama? 1000 tahun? 500 tahun? 100 tahun pun belum tentu lagi akan nak hidup 100 tahun. Macam panjang-panjang kita mungkin. 100 tahun umur yang nenek-nenek si bapak tiga. Mau ke? Dan berapa lama? Paling-paling tidak pun 63 tahun. Sebab Nabi SAW kata, umur umatku ni sekitar 60 ke 70 tahun. Nabi SAW sendiri wafat pada usia baginda 63 tahun. Jadi kata Nabi SAW, badiru bil amal, bersegeralah melakukan amal. Amal soleh, amal kebaikan. Tuan-tuan ni golongan yang bertuah pada malam ini kerana menyambut seruan Nabi SAW. Sebelum kita pergi tak kembali. Wah Ustaz, tadi masa zikir kau main khusyuk tawaduk Ustaz. Sekarang ni ancak Ustaz ni. Injin belum panas sekarang. Ni injin dapat ni. Dia pergi atas highway tu 150 nalar terbayar. Lagi pula di Perak ni jajaran highway paling panjang di Malaysia dari tinggi Perak. Daripada Tanjung Malim sampai ke Palik Bunta. Hampir 300 km paling panjang. Tanjung Malim Ipoh 120. Haa, 120 Ipoh sampai ke Balik Bunta, sampai ke sempadan Pinang. Hampir 300 km jajaran. Stretch jajaran paling panjang highway. Jadi bila dapat clear, jalan clear, tu dia 150 ke bawah. Pagi semalam on the way daripada Perak nak ke sini. Memang rezeki tu baru wajar tu, belum lagi BMW. Kalau BMW mau 200 km lah. Mencicit poin, mendobut poin, kata orang kampung kita lah. Baik, kata Nabi SAW seterusnya, hal tantaziruna, apakah kamu ingin menunggu? Illa faqran mansiyah, ya. Melainkan
Apakah kamu ingin menunggu sampai kamu menjadi fakir yang melalaikan? Bila orang fakir, macam tu lah. Orang yang tak berharta, yang miskin, pampa ke dana ni, macam tu lah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok orang yang masuk dalam rancangan bersamamu tiga-tiga. Tuan-tuan tengok. Orang-orang yang masuk dalam rancangan bersamamu tiga-tiga tu kebanyakan macam tuan-tuan juga. Ataupun macam kawan-kawan kita yang duduk kat kedai mamak tu. Waktu-waktu ni. Cuba tengok balik. Yang dipilih masuk rancangan bersamamu tiga-tiga tu. Adakah mereka itu ingat kepada Allah SWT atau mereka itu lalai dari mengingati Allah SWT? Yang ini yang Nabi kata, faqran mansiya. Fakir, kalau fakir ingat ke Allah tak apa tuan. Dia tahu, dia sedar diri dia misokin. Katakan aku misokin. Tapi dia tetap ingat kepada Allah SWT. Asli miskin, asli tak kaya, asli saudara. Ini ketuan-tuan Allah, walaupun saya tetap ingat kepada Allah. Saya tak menyalahkan Allah. Mungkin ada hikmahnya saya ni tak kaya, saya ni miskin. Kalau saya kaya, gaya saya jadi lebih teruk daripada baru. Biarlah saya ni miskin, tak apa Ustaz. Masalahnya, miskin, dah lah miskin, bodoh lah miskin. Lupa kepada Allah. Pun kita berhidrat dengan isteri yang tak menutup aurat, dengan anak-anak yang tak menutup aurat, yang lelaki pakai skor pendek, yang perempuan tak bertudung. Ini faqran mansiyan. Nak tunggu sampai jadi macam tu kau? Kata Nabi SAW, kita ni Allah Ta'ala beri sedikit harta, maka Allah Ta'ala berikan berkat sedikit harta, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk mengingatinya. Motor kita beli, kita guna nak ke Mesir, nak ke Subuh. Rumah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita jadikan sebagai syurga dunia untuk kita dan isteri, anak-anak kita. Dekat. Untuk suami dan anak-anak kita. Rumah kita tu kalau boleh, kita nak jadi syurga untuk suami dan anak-anak kita. Anak-anak kita duduk dalam rumah tu seronok. Isteri, suami kita dalam rumah tu seronok ni tak, suami balik pojo je, start-start balik pojo, mandi-mandi, lepas tu ambil motor start, mana pun ya bagi ke kolam, apa pojo yang mancik ni malam sekarang keluar lagi, lepas sampai maghrib keluar lagi, ke mana pergi kedai mamak, apa pojo tengok Gusti tak habis-habis Gusti, ada WWE. Gusti itu pula kalau dia tengok yang lelaki, dia tengok Triple H, dia tengok tak apa kak, dia tengok yang tenis tu Gusti perempuan tu kak, dia tak boleh ngakak. Sebenarnya dia tak ada lagi satu tu, tapi hati muntuk-muntuk. Mengintin-intin nak kahwin lagi satu, tapi akak tak beri. Akhirnya dia keluar ke kedai mama, tengok muntuk tenis tu. Berlagor dengan kawan partai Green berlawan Gusti. Ya tu dah. Tu suami kita tu. Maknanya tuan-tuan, suami kita tidak menganggap rumah itu sebagai syurga dia. Jadi rumah kita, kita nak kalau boleh jadi syurga untuk kita, isteri, suami dan anak-anak kita. Yang ini. Sebab itu kita kena beramal, kena hidupkan suasana rumah kak. Kena pasang Quran. Tapi suami janganlah sepanjang masa nanti suami, suami kita ingatkan rumah ni macam rumah mati. Mana pun pula bang, pagi Quran, petang Quran, petang Quran, malam Quran. Rumah kita ni ada orang mati ke nak weh. Pasang Quran pada waktu-waktunya. Cuba tengok Iqim dan FM. Kalau dia pasang Quran, dia tak ada. Dia pasang ni lah semua juga. InsyaAllah. 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 Ada jalannya.
Sabu-sabu je, insya Allah, ada jalannya. Lepas yang ni, kita minum dulu. Membesarkan tekap. Baik. Yang ni yang Nabi kata, kamu nak tunggu sampai kamu fakir yang melalaikan kamu, kau nak beramal, sementara Allah Ta'ala bagi kita rezeki ini, kita beramal. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan zakat. Sudahkah anda membayar zakat? Terpampang sembot depan taman kita, macam kamu tahu pusat zakat, tahu PPZ, tahu. Sudahkah anda membayar zakat? Buka radio Negeri FM, sudahkah anda membayar zakat? Radio ada, TV ada, semak tengok orang, semak betul tengok. Tapi itu kewajipan. Baik, zakat dah bayar. Sedekah macam mana? Sudahkah kita memperbanyakkan sedekah? Ada satu ustaz namanya Saifuddin Maulwi, sekarang jadi pengurusi pusat pendidikan irsyad di kampung Batu 10 Labu. Dia perlukan dana daripada masyarakat umat Islam untuk membina kompleks pendidikan. Kita bantu dia dengan mengeluarkan sedekah, bersedekah. Macam mana ustaz? Ada nombor akaun bank Islam dia. Ada tak nombor kan? Ustaz efek ni boleh membantu kita. Saya tak efek tolong sebab malam dia saya ada bersama tengah hari balik lah. I'm going home to Perak. Jadi sedekah ini kita keluarkan. Ada sedikit harta kita keluarkan. Kita jadi dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah. Bagaimanakah wakaf? Wakaf pula macam mana? Ada tak kita wakafkan sesuatu untuk rumah Allah ni? Kipas ke? Aircon ke? Orang perempuan lah paling senang nak buat wakaf, nak buat sedekah jariah ke air. Barang kemas simpan dalam kotak pun buat apa, kena bayar zakat kah? Daripada bayar zakat, bayar kah? Wakaf kan? Macam saya tunjukkan cara pada mula-mula tadi. Tapi tak usahlah banyak, sikit-sikit pun dah lah. Sebab kita pun sayang kan?